Hai lo, selamat petang. Kita bertemu lagi di dalam channel ini untuk membawakan berita-berita terkini, berita tergempar yang baru saja diterima beberapa menit yang lalu. SPRM sah serbu prasarana. Ia bagi menyiasat dakwaan salah laku di dalam syarikat yang berkaitan dengan kerajaan itu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sah telah menyerbu pejabat prasarana Malaysia Berhad Prasarana pagi tadi bagi menyiasat dakwaan salah laku di dalam syarikat yang berkaitan dengan kerajaan itu, kata Azam Baki. Ketua Pesuruhjaya SPRM itu berkata, selain daripada laporan daripada media, terdapat juga beberapa laporan daripada pihak-pihak tertentu yang telah membuat laporan berkenaan isu tersebut. Katanya, di dalam kenyataan itu, saya sahkan kita sudah memulakan siasatan dibangkitkan dalam media baru-baru ini berhubung dengan isu prasarana itu. Jadi, SPRM akan melihat perkara ini dengan lebih teliti dan melakukan siasatan dengan adil, katanya. Sekian berita, kita akan bertemu lagi pada berita-berita yang akan datang. Sila tekan butang subscribe, like dan share untuk mendapatkan berita terkini. Tekan butang lonceng notifikasi. Kita jumpa lagi. Selamat petang. Bye-bye.